dengan YouTube channel saya Rona Rona. Kali ini aku akan unboxing. Ada kado dari Jakarta. Wow. Ini kayak membahagiakan banget sih. Jadi orang yang ngasih kado ini, aku ketemu di Spoon, salah satu aplikasi penyiar radio secara online, live streaming kayak gitu, dan aku dikasih hadiah ini. Namun aku itu tipe yang kayak aku akan melakukan hal apapun yang aku senang ketika aku telah menyelesaikan tugas. Jadi jadi aku akan menyelesaikan tugasku dulu lagi beberapa. Namun kemarin-kemarin emang aku kayak aku tuh habis demam, jadi sedikit cerita. Aku itu amandel, dan amandel itu kayak radang tenggorokan, jadi bagian mulut sampai kayak kesini itu kayak membengkak, dan nanti kalau misalnya parah banget itu sampai sini kayak tutup kayak ini, otomatis aku nggak bisa makan. Makanya sekarang itu kayak suaraku tuh agak aneh, kayak nggak jelas lah kayak gitu kan. Terus setelah aku amandel, aku tuh batuk, aku tuh flu juga. Karena kemarin-kemarin emang aku keluar walaupun ada sedikit gerimis. Kalian tahu sendiri sekarang itu lagi musim hujan. Jadi aku mau ingatin juga sama kalian, jaga kesehatan. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Jadi kalian semangat, aku juga semangat walaupun agak demam. Makanya aku gak terlalu make up karena emang aku lagi agak sedikit gak enakan badan. Dan aku biasa kalau udah gak enakan badan itu kayak malas make up kayak gitu kan. Tapi kalau aku gak buat konten ini, otomatis aku hanya akan rebahan, tidur kayak gitu kan. Dan itu sudah beberapa hari ini aku lakuin, sekitar 3 hari atau berapa hari ya, gak tahu. Yang konten terakhir juga yang waktu melukis itu, aku kan memang di situ udah mulai gak enakan badan, dan kayak baring mulu di kosan kayak gitu, jadi aku sedikit bosan. Dan ya kayak gitulah. Jadi aku supaya memacu diriku sendiri supaya aku bisa semangat untuk memulai segala aktivitasku kembali, aku membuat ini apa sih, vlog atau apa sih kenanya, aku gak tahu lah jelasnya. Semoga kalian menemukan hal-hal positif di sini, bahwa ketika kalian ingin melakukan hal yang kalian senang, kalian harus melanjutkan dulu kewajiban kalian. Oke, okay, kayak gitu. Oke, okay. Aku mungkin sebentar gak bicara karena aku mau selesaiin dulu tugasku. Jadi kalian ikutin aja, semoga terhibur. Semangat. Oke, okay. Alhamdulillah, alhamdulillah tugas aku pada satu sesi selesai. Apa ya? Aku simpan dulu. Jadi pada sesi ini selesai dan nanti kita lanjut lagi di sesi-sesi berikutnya tugas aku yang belum selesai. Aku mau minggirin ini dulu semua. Oke, okay. Maaf aku bersihin dulu meja. Oke, okay, jadi udah selesai, tugas aku udah selesai. Yeay. Akhirnya tugas aku selesai dan akhirnya kita bisa buka ini. Yeay. Jadi aku mau cerita
Oktaviani. Makasih Rizky Oktaviani. Jadi jadi aku nggak tahu dia itu kasih hadiah ini karena kenapa. Jelasnya katanya ini aku nggak tahu mau menggambarkan apa kayak gitu kan, soalnya aku emang tipe yang kadang kala aku itu nggak terlalu bukan nggak suka tapi nggak enakan menerima kado. Bahkan ada beberapa teman-teman aku mereka mau kasih tapi aku bilang gak usah kayak gitu kan karena nggak enak, soalnya juga kita barusan kenal online. Kenapa sih itu nyamuk, sumpah kenapa ada nyamuk di dekat kamera, sumpah deh ini belum disemprot. Jadi maaf. Jadi si Rizky ini dia ngasih aku rencana, aku nggak mau terima kayak gitu karena nggak enak, apalagi jauh kan. Kalau misalnya teman-teman aku yang di bagian sini, aku di Makassar saat ini. Jadi kalau untuk teman-teman aku yang di bagian Makassar mungkin oke lah kayak gitu kan, lagian masih dekat juga. Tapi ini di Jakarta maksud aku, jadi kayak banget sih gitu. Jadi aku nggak tahu. Oke, kita langsung aja kita unboxing ini. Aku udah nggak sabar, serius aku nggak sabar. Semoga sukses. Oke, aku gunakan. Jadi ini emang belum aku buka ketika ada jentingnya emang udah kayak gini. Mungkin karena aku gesek-gesek sama yang lain ya. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, oke. Jadi ini dikirim waktu hari, nggak tahu hari apa, aku lupa. Jelasnya aku saat itu emang masih mengerjakan juga, seperti yang aku bilang di awal-awal, aku nggak akan terima, aku nggak akan buka satu hadiah atau kesenangan untuk aku ketika aku belum selesai mengerjakan tugas. Jadi itu emang sekarang aku jadwal kayak gitu supaya aku lebih disiplin. Jadi aku akan berusaha sebaik mungkin ketika aku udah selesai kerja tugas. Oke, kita buka. Aku deg-degan. Jadi ini kado aku yang terjauh di 2021, makasih banget. Ada warna coklatnya, yeay. Ada beberapa loh. Wah. Ini aku mau simpan alamatnya, tulisan dia. Betul, kalian tau nggak? Tulisannya rapi banget nih. Ya kan? Rapi banget. Kalau aku sih nggak terlalu rapi kayak gini. Tapi kalau misalnya untuk orang gila mungkin aku rapiin. Ya sumpah. Ada beberapa, ya Allah. Ih, makasih loh Rizky. Jadi mungkin ada nanti tuh mungkin kalian nggak tahu Spoon Radio itu apa sih. Jadi Spoon Radio ini adalah salah satu aplikasi penyiar. Wow, tas, wow. lucu banget look for you. Gemes. Warnanya juga coklat, aku suka. Salah satu warna yang aku suka. Nggak tahu akhir-akhir ini aku suka warna coklat. Keren. Ih, sumpah. Ih, lucu banget sih. Makasih lah Rizky. Kamu tahu aja yang disuka. Oke, jadi sumpah aku suka. Makasih tasnya. Oke, ini satu. Alhamdulillah. Kita buka dulu yang ini atau yang ini? Gak tau ini apa sih. Ini dulu kali ya. Ini apa ya? Aku tuh baru terima dia kayak gini, ya Allah. Oh ya, aku mau jelasin tadi. Jadi Spoon Radio itu adalah salah satu aplikasi penyiaran. Jadi dia itu kayak kita itu nyiar kayak gitu. Dan kebetulan waktu dari tahun 2019 sampai tahun ini, aku sebenarnya bulan ini pas 2 tahun di aplikasi itu, tapi aku udah berhenti dan Spoon Indonesia juga sudah tutup. Ada sih Spoon dari luar negeri, tapi kan enggak kan? Ya,
Nggak tahu ini apa, agak berat kayak gitu. Apakah isinya play bottom? Diamond play bottom YouTube. Juga saya aku nggak tahu gitu nggak aja. Oh ya, jadi Spoon Radio itu salah satu aplikasi penyiaran dan aku dulu aktif di sana. Aku gak nyangka sih aku akan dapat hadiah dari teman online aku pertama kali kayak gitu kan. Maksudnya pertama kali aku dikasih hadiah. Walaupun sedikit drama di awalnya aku gak mau terima, tapi dengan apa ya, bukan memaksakan, dengan si Rizky yang sifatnya kak ini udah ada loh kayak gitu. Jadi ya udah. Tapi serius aku senang banget dikasih hadiah. Pokoknya aku senang. Teman-teman juga di aplikasi itu sumpah luar biasa. Aku ketemu dengan banyak orang baik, dengan sekarang juga salah satu grup yang aku sukai, zona merah yang sering buat puisi kayak gitu kan, itu salah satu penyemangat aku juga. Apakah ini? Yes. Wow. Ini apa nih? Oh nggak ada, hanya supaya enggak itu. Wow. Ini cantik banget, ada foto-foto aku, ya Allah. Sukses selalu untuk karyamu. Gemes banget perutnya, terus lucu banget. Oh ya, ini adalah salah satu kartun yang dia buatin juga. Terus dia ada pesan-pesan dulu, aku lupa di mana ya. Masih ada sih aku simpan dulu, tapi lupa antara di sini atau aku udah pindahin di laptop. Karena aku biasa kayak gitu, aku lihat ya. Aku lihat. Ada di sini nggak? Ya Allah, aku terharu banget sih sumpah. Untuk Rizky dan siapapun orang yang telah baik sama aku, maafin aku gak bisa balas semua kebaikan kalian. But aku senang banget loh, aku senang banget. Oh ya, dulu dia bilang kayak gini sama aku. Gak ada di sini, di HP satunya. Pokoknya kayak gitulah. Pokoknya dia salah satu orang yang sering support aku di live aku. Pokoknya sebisa dia selalu datang dengerin ocehan-ocehan aku, dengerin pembacaan-pembacaan sajaku, selalu bilang kakak bagus banget kayak gitu kan. Itu adalah salah satu motivasi aku juga selalu berkarya di aplikasi. Aku seneng banget. Oke, kita lanjut lagi hadiah untuk selanjutnya, masih ada satu dos. Aku penasaran, terharu sumpah. Ini kalau nangis lagi nggak boleh ya. Dan tau nggak, dari tadi itu yang dibungkus, cara bungkusnya itu kayak rapi banget kayak gitu loh. Sumpah sih aku terharu. Langsung lagunya menangis. Oh kan tak susah, di sini ada isolasi bening. Isolasi bening. Give for you. Oh wow. Gak tega aku bukanya, harus hati-hati, jangan sampai lobek. Aku mau simpan. Maaf aku gak bisa balas kebaikan kalian semua yang telah baik sama aku. Astaga, pokoknya mungkin salah satu balasan dari aku. Aku akan tetap selalu terus berkarya. Wow, ada snack. Itulah, nanti kalau misalnya Mandel aku udah sehat, sudah sembuh, gak meradang lagi, aku kasih makan. Ini juga ada daun sus. Wow, kamu baik banget sih. Ih, ada beng-beng. Aku suka beng-beng, aku suka coklat. Coklat terus merun. Yupi. Alhamdulillah, ya Allah. Pokoknya aku senang banget, sumpah. Ih, kok gemes banget sih? Oke.
kamu yang selalu baik sama aku, yang selalu mendoakan aku, yang selalu mensupport aku. Dan untuk kalian semua, yang apapun yang kalian lakuin, kalian gak perlu kasih hadiah ke aku. Pokoknya setiap kalian melakukan hal baik itu sudah membuat aku senang juga. Saran dari aku, dari diri kalian yang senang, kalian bisa kasih senang-senang orang-orang di sekitar kalian. Itu adalah salah satu hadiah juga untuk aku. Karena aku senang lihat orang tersenyum kayak gitu, kayak wow. Sumpah aku senang banget. Ini aku mau makan snacknya, tapi aku lagi amandel. Jadi aku simpan aja, nanti kalau udah sembuh. Aku masih sembuh, aku semangat. Aku harus semangat untuk sembuh. Jadi makasih banget untuk sumpah. Kayak makasih banget untuk kalian semua. See you.